Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Rayhan. Di video kali ini, Rayhan dapat informasi lowongan kerja ke Irigo Store Indonesia. Untuk posisinya itu sebagai store crew. Ada yang minat? Kalau ada, simak video ini sampai selesai ya. Cekidot. Irigo merupakan brand fashion asli Indonesia yang berkembang di Indonesia dan mulai merambah ke pasar internasional. Irigo yang mengedepankan kualitas dan desain yang tinggi untuk menunjang kebutuhan traveling dan sehari-hari, Irigo telah menjadi salah satu lini pakaian terbaik, berkualitas tinggi dan dapat diandalkan di pasar. Ketika pemilik Muhammad Sadat membangun toko Irigo pada tahun 2011, perusahaan barunya awalnya tidak memiliki tim permanen. Ia mengaku melakukan semuanya sendiri di ruang mirip studio di Depok. Sebelumnya, Muhammad Sadat tidak langsung menggunakan nama Irigo Store. Pakaian yang dia jual saat itu juga diwarnai dan akhirnya dibuang. Berikut ini informasi mengenai posisi yang sedang dibuka, kualifikasi pelamar, dan tata cara pendaftaran. Silakan baca dengan teliti, dan pastikan sebelum mendaftar Anda memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, serta mempersiapkan berkas lamaran yang dibutuhkan dalam proses seleksi. Lowongan kerja store pro. Kualifikasi, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat. Pria atau wanita berpenampilan menarik, keterampilan komunikasi yang sangat baik, bersedia untuk membangun hubungan dan berinteraksi dengan berbagai jenis orang. Dapat bekerja sebagai bagian dalam tim maupun secara individu. Pekerja keras, disiplin, berdedikasi penuh dalam pelayanan pelanggan. Memiliki pengetahuan dan bisa belajar dengan cepat tentang produk. Memiliki pengetahuan dalam selling dan mencapai omset penjualan. Berpengalaman di bidang retail lebih disukai. Penempatan Pamulang, Bekasi, Jogja, Banjarmasin, Malang, Makassar, Bogor, Karawaci, Palembang, Cirebon, Sidoarjo, Bandung. Apabila Anda berminat untuk melamar kerja di posisi tersebut dan memenuhi semua persyaratan kualifikasi skill dan kemampuan serta dokumen yang dibutuhkan perusahaan, selanjutnya silakan kirim berkas lamaran Anda melalui email atau website resmi rekrutmen perusahaan di bawah ini. Kalau linknya nggak jelas bisa dilihat di deskripsi video ini ya guys. Silakan lamar sebelum kuota terpenuhi. Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi serta persyaratan dokumen yang akan diproses untuk mengikuti tes seleksi. Maka dari itu, pastikan kamu memenuhi kualifikasi dan dokumen sebelum mengirimkan lamaran. Loker Irigo Indonesia tidak memungut biaya saat proses perekrutan. Maka dari itu, jangan percaya dengan oknum yang meminta ADN dengan mengatasnamakan Irigo Indonesia. Waspadai segala bentuk penipuan.